adat berendoi pernah menjadi kelaziman kepada masyarakat Melayu suatu ketika dahulu yang diadakan selepas dianugerahkan cahaya mata dan disambut penuh meriah. Namun kini, adat berkenaan sudah semakin ditelan arus kemodenan dan sudah tidak ramai masyarakat Melayu yang mengamalkannya. Hal berkenaan terjadi mungkin kerana generasi sekarang tidak memahami fungsinya. Acara naik buai dalam kalangan masyarakat kampung mempunyai tujuan tertentu seperti melahirkan rasa gembira dan syukur kepada Allah kerana dikurniakan seorang anak. Oleh itu, mereka mengadakan majlis kenduri kesyukuran di samping mendoakan anak yang baru lahir itu diberikan perlindungan Allah. Dalam usaha mengembalikan semula adat itu, sepasang suami isteri Muhammad Syukur Mat Ali, 42 tahun dan Hanum Kasim, 36 tahun dari kampung Kelubi Jasin memilih mengadakan majlis berendoi itu untuk cahaya mata keempat mereka, Muhammad Isyad Nizah Muhammad Syukur yang baru lahir sebulan. Muhammad Syukur berkata, dia melihat perkara berkenaan sebagai satu yang perkara yang baik untuk mengekalkan adat-adat Melayu yang syarat dengan kebaikan turun-temurun dari nenek moyang. Katanya, dia melaksanakan adat itu untuk kesemua anaknya dan akan meneruskan tradisi itu sampai bila-bila. Saya rasa adat ni pada pandangan saya lah ya, dia apa ni, yang saya dengar tadi lah, lirik-lirik lagu apa ni, lirik-lirik lagu daripada Kumpulan Mahabang tadi banyak kepada kita dekat kepada lirik yang apa ni, lirik ketuhanan Islam. Jadi secara tak langsung mungkin dengan izin Allah SWT, apa yang disampaikan oleh Kumpulan Mahabang tadi, lirik tersebut akan meresap ke dalam anak saya yang keempat ini, Muhammad Irsyad Mirza bin Muhammad Syukur. Bagi Kumpulan Mahabang Al-Sakinah, Kampung Kelubi yang mengendalikan DK Berendoi diketuai Maimunah Abdul Hadi membawa pelbagai bentuk lagu yang berbentuk ketuhanan dalam tempoh satu jam. Mula-mula kita berjanji, kemudian kita marhaban, terus kita buat apa tu, berendoi lah. Berendoi ni baru lagi, dulu kita buat cuma nasyid. Dalam pada itu, kebanyakan masyarakat Melayu di negeri itu bersetuju adat berkenaan wajar diteruskan sampai bila-bila. Adat berendoi ini memang patut diteruskan untuk generasi akan datang. Mungkin kalau kita tak buat macam ni, generasi akan datang tak akan tahu apa adat-adat zaman-zaman dulu. Jadi adat berendoi ini ialah adat di mana apabila bayi berumur 7 hari, masa itulah diberi nama dan dinaikkan buaian. Dan juga samping tu kita buat acara majlis cukur jambul. Pada pandangan saya, berendoi ini memang baguslah. So nanti generasi akan datang, kita boleh teruskan pada masa akan datang. Berendoi ni saya tak tahu berendoi ni apa. Dengan majlis ni saya dapat tahu berendoi tu apa, maksud-maksud dia, dan saya dapat tahu apa ni, cara-cara untuk melakukan ni.